Oke, balik Terengganu berapa jam, bro? 8 jam. 8 jam. Kalau tak jeng, boleh 8 jam. Kalau jeng, 10 jam, 12 jam. Oke. Halo guys, kali ini tengah repair piping pucuk guys ya. Tempat dia sempit sangat. Oke. Ini di sini dengan Bapak Pak Rifai saking Ponorogo guys, ahlinya yes. Ahli, intinya ahli piping guys ya. Kembali lagi dengan Pak Rifai dan abang sana namanya siapa bang? Pija, abang Pija. Abang Pija. Yeah. Oh abang Pija. Ini expert workers guys. Ini tempat dia memang betul-betul sempit bang ya? Iya sempit. Susah mau masuk. Susah mau masuk. Sekian awas mas, meeting panas. Oke. Ini memang tempat dia sempit guys. Oke guys, itulah tempat pucuk dia patah dia punya pipe ke dalam sana guys. Memang betul-betul sempit guys. Ini butuh kesabaran ini guys. Yes. Kesabaran bulan-bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan guys ya. Puasa bang eh? Puasa. Alhamdulillah. Raya nih balik kampung ke? Balik. Pahang. Terengganu. Oh Terengganu. Yeah. Abang ni dari Terengganu go. Besok balik. Esok balik. Ya yeah, malam. Cuti berapa hari ni? Satu minggu. Satu minggu. Ya. Okey, selamat beraya ya. Ya, selamat. Guys, memang tempat dia betul-betul susah guys, sempit. Okey, okey balik Terengganu berapa jam, bro? 8 jam. 8 jam. Kalau tak jeng, boleh 8 jam. Kalau jeng 10 jam 12 jam. Okey. 10 jam eh? Ya, kalau jeng 10 jam. Naik kereta? Kereta sendiri. Kereta sendiri? Ya. Oh, selamat dulu eh? Ya. Baik-baik kat jalan? Oke. Okay. Okay, ya. Oke okay, guys, ini adalah pipe. Nama dia pipe PPR. So, kalau nak sambung pipe ni, tak boleh pakai gam guys. Kena pakai machine guys eh? Ya. Kita bakar guys. Bakar dan ini alat welding dia guys ya. Bakar dia. Ini panas guys, panas. Panas. Dia masuk sini. Telur boleh masak guys. Oh ya. Yeah. Banyak panas telur pun boleh masuk guys. Yeah. Ha, tuah. Ini Pak Rifai ini guys. Ini kalau ahlinya ahli piping. Kalau pasan bermakna mau lari macam ini. Ini bagi elbow radius satu elbow mau turun macam ini saya kan. Tapi ini mau macam ini. Nanti boleh tolak ke sini kan kalau sudah keringan. Sini siap. Nanti lah sini kan. Nanti ini boleh tolak. Oh, enggak sini. Ini boleh tolak masuk dah. Apa kurang ya Pak peralatannya? Peralatannya mungkin ada yang kurang yang sekunci yang 20 mm saja. Oh ya, jadi mungkin hari ini kalau boleh siap ya alhamdulillah tak boleh besok disambung. Oh geng. Niki proses pembakaran nih Pak gitu? Ini proses pembakaran. Ini pipe ini memang spesial guys. Nyambungnya harus pakai ini guys. Mesin guys. Yang punya mesin tuh di atas sana guys. Terengganu. Oh ya tak payah gam Pak ya? Tak payah gam. Tak ini payah gamnya lem. Sudah macam ini. Oh ya. Macam. Oh ada lagi guys. Ini berapa panjang?
Ini harus butuh perkiraan, guys. Soalnya tempatnya memang betul-betul susah, guys. Ini peralatannya dia, guys, ya. Ini ada untuk motong piping. Piping, elbow, soket. Elbow, soket. Radius. Radius. Nah, enggak, guys. Diukur dulu. Rajin, guys. Rajin, guys. Ini, guys. Puasa nih, guys. Aku aja project, guys. Nah, buat duit raya, guys. Nah, beli baju raya nanti. Udah beli baju raya ke belum, Pak? Belum. Ah, itu, Bro? Dah. Ya. Wah. Itu iso petang mahas. Sopeng kampung balik kampung. Wah, sopeng terus, ha. Sopeng terus. Sopeng kat mana? Dekat Asana. Asana. Asana JB. Ha. Pandan, Borong, Pasar. Pergi sekali ya. Okey. Saya dah pergi ya. Tapi belum sopeng saja. Malam raya lah tengok. Malam raya tak boleh lah, Bang. Iya ke? Malam raya penuh lah, Bang. Makin pun susah. Cari, cari. Jajan, Bang. Cari diskon. Sambung, guys. Sambung. Sambung, guys. Ya, sobat-sobat yang belum tahu Pak Rifai, ini Pak Rifai Ponorogo. Ahlinya ahli piping, guys. Ini temennya Pak Mat. Pak Matnya balik kampung ya, Pak? Iya, balik kampung. Balik kampung, guys. Pak Matnya balik kampung cuti raya, guys. Guys, saya tak boleh balik, guys. Sabar, Pak, ya. Sabar. Malaysia, guys. Ini orang Malaysia, guys. Jadi dia balik kampung esok. Terengganu 10 jam. Kalau Pak Mat Ponorogo Indonesia pesawat 2 jam. Oke. Terlihat ya, mari kita ngintip pemasangannya, guys. Nah, tuh, guys, susah dia tuh proses pemasangannya. Nah, itulah pemasangannya, guys. Nah itu kena solder dulu, guys, dipanaskan. Nah, itu kena panas. Bawa kasih sama itu. Cepat, guys, kan cepat. Dia akan tambah lagi barang lagi, guys. Sebab dia tak ini bahaya apa? Tak rata kan? Tak rata. Ya, kena ejek tadi. Lupa tak ambil gambar, guys. Lupa tak ambil gambar, guys. Aduh, nanti punya bos nanti macam mana, guys? Saya punya bos tentangnya ada apa gambar? Aduh, macam mana ambil gambar, guys? Aku tak kirim, Pak. Aku nang buat sampai dulu kan. Oke, jelas aku mau pakai telepon aku mau. Oke, siap. Oke, guys, ini mungkin 10-30 menit lagi. Wah, 10-30 udah setengah jam, guys, ya. Setengah jam lagi, guys. Boleh. Kalau tak boleh potong sedikit.
Itu yang kayak yang dalam video boleh potong nanti ya. EN20 guys. 20 ya harusnya Pak ya. Ini kalau pakai pam nih guys, ini boleh 15 bar guys. Oh, kekuatan 15 bar boleh Pak? Boleh. Kalau yang asal nih cuman 10 Pak ya. Itu 10 pun ini 10. Tahan. Itu 10. Paling ini 10 5. Guys. Ini tipis. EN10. Nipis. EN10 nipis. Ya, ya guys. So kena pam memang pecah lah.